Perkembangannya ya apa bisa dibilang stunting ini karena kenaikan berat badannya nggak stabil, apa nggak ada signifikan, masih jauh dari garis merah. Oh gitu, itu diketahui pas di satu usia berapa bu? Mulai apa kenaikannya mulai nggak, nah ini usia 9 bulan. Sekarang usianya? 13 bulan. Dari 9 sampai 13 bulan itu pertumbuhannya itu dari berat badan atau tinggi badannya? Dua-duanya, tinggi badannya cuma 68, harusnya kan 70. Nah ini berat badannya harusnya udah 9 kilo tapi masih 6,4. Cuman berat badan aja. Sekarang usianya berapa bu anak? 17 bulan. Dengan berat badan? Dengan berat badan 7,2. Harusnya bu kalau dari pihak pusat dinyatakan? Tadi katanya 10,3, 10 lebih dikit normalnya. Iya, idealnya. Di mana secara data di Tangsel ini ada 19% stuntingnya. Sedangkan secara nasional diharapkan itu 14%. Jadi kegiatan 14 lah ya. Jadi kita ke depan kegiatan Garabek ini kita continue agar angka stunting yang ada di Tangsel segera turun. Demikian Pak. Dorongan yang utama Pak untuk mencoba menekan angka stunting dari pihak TNI itu sendiri bagaimana nih Pak? Karena begini, kita secara moral ya bertanggung jawab agar ke depan generasi muda kita ini lebih baik pada kita. Ya, jadi di mana tingkat pertumbuhan, contoh tadi kita cek ada anak usia 17 bulan, tinggi badannya baru 72 cm. Beratnya baru 7,2 kg harus 10. Ke depan kita harapkan dengan program ini tingkat gizi dan pertumbuhan anak-anak kita ini lebih bagus. Jadi ke depan generasi muda Indonesia ini lebih sehat daripada kita, lebih kuat. Demikian Pak.